Halo guys, balik lagi nih Lions Family. Kali ini kenapa ada botol-botol ini? Karena channel ini mau kita bajak dulu sedikit sebentar. Karena baby Raiden habis sakit, dia minta jadwal dikosongin dulu untuk beberapa minggu. Beberapa minggu ini minta dijadwal dikosongin dulu, jadi siap, bos. Kontennya kita yang isi ada ya, boleh ya? Oh. Boleh. Oke. Okay. Boleh. Boleh ya? Mau. Jadi kali ini kita akan ada challenge Coca-Cola setelah ada drama dulu tadi, akhirnya kita berhasil juga bikin konten ini. Kenapa jadi drama? Drama. Karena kita mau bikin challenge tadinya satu orang minum 1,5 liter ini. Taunya pas Coca-Colanya datang ada ibu-ibu yang kita panggil bunda itu. Melihat, terus nanya, terus katanya jangan nanti kenapa-napa gimana, nanti pengobatannya malah lebih mahal daripada Coca-Colanya. 3 botol. Tetap akhirnya karena nggak direstui, aku udah ngerayu juga nggak bisa, tapi akhirnya kita ganti challenge-nya tetap Coca-Cola tapi nggak langsung 1,5 liter. Kita pakai gelas, tolong mas, gelasnya mas. Kita pakai gelas ini aja. Aku izin lagi tadi kan. Pakai ini kok nggak jadi satu botol, satu gelas ya. Terus dipakai aku. Iya satu gelas minum ya kan, nggak mungkin 10 gelas sekaligus ya dek. Waduh. Terus gimana? Kenapa kita bikin challenge ini, guys? Kenapa ya? Karena kalau aku mengklaim aku itu S3 Coca-Cola, guys. Kenapa? Karena aku minum Coca-Cola itu konon katanya dari umur 1 tahun. Nah, dari 1 tahun itu kan yang berarti yang ngasih yang ibu-ibu tadi. Iya, betul. Ngelarang kita itu kan, ibu itu. Aku dari umur 1 tahun udah minum katanya ya. Tapi kayaknya emang bener. Terus juga ya alhamdulillah sampai sekarang juga masih kuat gitu ya. Masih kuat. Buka puasa langsung minum Coca-Cola juga oke. Tadinya tuh dalam sehari bisa 3 kaleng gitu ya. Tapi sekarang udah ngurangin guys, paling seminggu sekali ya kan guys? Begini. Sekali satu botol yang kecil lah ya dek. Sekarang kita Sarah juga gimana pengalamannya dengan Coca-Cola? Ini adik-adik aku ya guys, sorry dulu, perkenalan dulu nih. Ini adik-adik aku, ini Sarah, yang ini Dewi. Jadi gimana pengalamannya sama Coca-Cola? Aku waktu SMP setiap hari minum Coca-Cola satu. Oh my god. Terus kalau berdasarkan ibu-ibu lain bernama Ibu Susi, sepupu aku yang seumuran sama aku, umur 3 tahun masuk rumah sakit karena ngikutin aku minum Coca-Cola. Jadi kamu disalahin? Iya. Udah? Kalau Gaby gimana pengalamannya sama Coca-Cola? Paling parah dalam sehari sebotol pernah? Enggak sih, kalau aku sih biasa aja ya, lebih biasa daripada berdua ini mungkin, karena aku juga mungkin terpengaruh mereka berdua juga, kakak-kakakku ini. Jadi ya udah keikutan aja, ikut-ikut challenge gini ya, kita seru-seruan aja guys. Tapi ini disclaimer dulu ya, kalian lagi sehat? Insyaallah. Lagi sehat? Insyaallah sehat. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa, tanggung sendiri ya. Persetujuan? Persetujuan? Iya. Oke, setuju ya. Jangan menyalahkan aku, jangan menyalahkan
Coca-Cola-nya. Tapi ngirain ibu-ibu tadi. Jangan bilang ke ibu-ibu tadi tapi ya. Itu diam-diam aja kalau emang kenapa-napa. Semoga jangan kenapa-napa, guys. Jadi rules-nya kita minum, kita bagi 10 gelas masing-masing. 10 gelas. Terus kita tuang habis. Ya, kita jejerin. Gak apa-apa. Kita jejerin 10 gelas masing-masing, kita tuang. Nanti setelah itu kita pakai timer, kita minum. Kalau misalkan masih kuat, gak apa-apa lanjut. Kalau misalkan udah gak kuat, jangan dipaksain, oke? Oke. Boleh sendawa apa enggak nih? Enggak boleh dong. Boleh lah. Kita challenge-nya banyak-banyakan jadi ya. Tujuannya banyak-banyakan. Minggu depan. Ya boleh. Kalau ini, kalau challenge ini berhasil, minggu depan kita minum Coca-Cola tahan sendawa. Oke. Nggak seru kalau misalkan challenge lomba nggak ada hadiahnya, guys. Jadi hadiahnya adalah ini. Yang menang juara satu dapat emas 1 gram. Oke. Oke, guys. Semangat ya. Oke, ini kedua kita susun. Ini strateginya bebas ya, guys. Kalian mau pakai es boleh, mau pakai sedotan boleh, mau sambil ngemil boleh. Tapi ingat, ini di timer, kita harus banyak-banyakan. Tujuannya 10 menit. Enggak lah. 10 gelas berarti 5 menit. Oke, okay. Berarti 10 menit ya. Es batu atau sedotan? Atau kantong plastik mungkin? Atau air putih? Air putih. Segimana? Ini bawa gini. Boleh, biarin aja. Kalau nggak 10 gelas gimana? Ya, tumpah lagi. Ya, berarti aku harus berdiri. Oke, Coca-Cola lihat ya kita. Sponsorin kita nih. Kalau disponsorin next time aku pakai baju Coca-Cola. Itu juga. Ini tim medis siapkan, Beb. Tim medis. Ya Allah. Gimana nih? Gibi, aku mau tolong tisu. 1,5 liter juga. Gibi. 1,5 liter juga. Saatnya. My God. Ambil main. Petos. Nih kita tuh mau ngapain sih, guys? Kadang-kadang kita satu malam satu ini habis bertiga. Mereka pernah satu ini berdua. My God. Lagi pada sehat ya? Benar ya? Konten ini bisa mengakibatkan sakit tenggorokan, kecanduan, batuk, pilek, terus yang paling parahnya ya diabetes, gagal ginjal. Waduh. Jadi bismillah, kita hanya untuk senang-senang saja. Mungkin yang awal-awal masih enak kali. Awal-awal pasang ini ya, timer dong. Timer. Ini nih. Siap, semangat. Bismillah. Demi emas 1 gram. Kayak this sounds like a bad idea, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Go, go. Aduh, pengen ketawa. Sumpah. Aduh.
Kenapa gue gak bisa nahan ketawa ini? Cuma kalau tanpa sendawa gimana sih? Ini isinya sama semua lagi, penuh semua. Mau ngambil dikit gak bisa. Oh my god. Luar di sini. Selak. Alhamdulillah. Tisu beb. Kenapa gue sedang mulu? Gue nangis. Ternyata sulit ya. Sulit ya. Kemarin kayak bisa. Kemarin kayak satu setengah liter dari botol maaf. Tanpa di stop. Udah dua, udah pada dua guys. Udah lama nggak minum soalnya nih. Soalnya di perut. Ketawa mulu. Pengen semua sih. Ternyata ini yang dikhawatirkan ibu-ibu tadi. Baru berasa. Oh my god. Ternyata sulit. Kalau mau nyerah boleh ya. Stop, udah. Ini yang dirasakan gigi nih. Berasa nggak giginya? Enggak. Udah tua ya. Kayak kesep gitu. Perutnya sih, mungkin resikonya juga tambah satu nih, gigi keropos. Sarah, Sampai. Kayak harus nyantai gitu kan, jadi challenge. Harusnya pakai kentang gitu ya. Pakai pizza. Nah, enggak. Samyang. Samyang. Nextnya kita akan mukbang guys. Samyang ya mom. Nah kita mukbang, ini mukbang bukan gitu ya. Bukan. Ayo Ade, semangatin kita Ade. Raiden semangatin kita. Samyang udah ada yang baru merasa kari. Terus katanya lebih enak. Katanya paling enak, lebih enak dari kapur. Ini lagi minyak ya. Minum banyak. Minyak. Siapa yang cocok kita tantangin challenge ini? Rehan.
Rehan itu sepupu aku yang anaknya ibu-ibu, ibu, namanya Ibu Susi. Ya masuk rumah sakit. Enggak, kan ini konsensual ya. Kalau Rehan yang mau, berarti ya. Kalau Rehan yang mau ya berarti bukan salah kita juga karena dia udah tahu resikonya. Cuma 1 gram. Betul. Iya. Yeah. Ternyata sulit guys. Udah berapa menit? Oke, dalam 10 menit ya, dalam 10 menit masing-masing berapa? Sarah nih menang, Beb. Dia udah setengah botol 1 liter udah 750 ml. Ya habis ini pipisnya segitu. Liter langsung cor. Serius. Tapi I feel fine sih. Kok gue kayak agak-agak penuh aja gitu ya. Aduh, penuh aja. Udah kalau udah gak kuat udah please menyerah. Biar menang kuat. Coba kalau 5 menit tadi. 5 menit cuma 2 gelas. Dia udah mulai pusing, Map. Tapi dia ngeluarin semua. Dia belum mengeluarkan semewa dia yang besar itu. Itu hanya untuk kerabat dekat ya. Bukan untuk publik. Kalau musim gue kayak S3 kola-kola pun dipertaruhkan ya. Apa? Kayak waktu yang... Ini gak sih? Waktu masih di Jakarta. Makan yang buka tuh, aku, kamu, Naila, Faiz. Terus buka puasa. Aku kan abis itu gak bisa tidur sampai jam 7 pagi. Penuh gak sahur. Karena makan waktu. Karena Faiz. Kita gak usah lah itu sahur. Gak usah. Aus nih abis ngomong. Gak usah. Udah, taruh aja. Oh my god. Serius. Oke. Gerah. Oke, Sarah 6 gelas guys. Gak kuat, udah ternyata sesulit itu. Jadi S3 kokol aja buat aku. Itu ngeras ya. Ini aku ada 1, 2, 3. Ada 5 guys. 1, 2, 3. 4, 5. Pemenangnya adalah Sarah. Emas. Oh my god. Gimana kesan-kesannya dulu dong? Ya, gitu aja. Sebenarnya, sejujurnya ya, biasa aja tau. Tapi penuh aja perutnya terus kayak sendawa terus. Mungkin lebih mudah kalau sambil makan. Iya, pasti iya. Soalnya kayak makan pizza gitu ya, paling cocok itu minumnya Coca-Cola. Makan ayam KFC, yeah, minumnya oily. Makan KFC, nasi padang, terus burger. Yang junk food tuh cocoknya emang sama soft drink. Jodohnya Coca-Cola sama junk food. Harusnya ada pizza gitu ya, lebih enak kayaknya. Tapi gak apa-apa. Ini juga pengalaman nih buat kita, jadi kita kemarin-kemarin tuh merasa challenge ini gampang, so easy peasy. Ternyata sulit guys. Kita gak menyarankan kalian meniru ini ya, karena
ini juga beresiko. Ini juga udah mulai pusing. Payah. Oke, selamat buat Sarah. Ini hadiahnya, oh salah bukan ini. Ada banyak. Ini. Emas 1 gram. Nextnya kita bikin apa lagi nih? Mukbang. Kalau mukbang, battle atau enggak? Bisa, tapi samyang. Battle. Samyang battle. Apa mukbang makan biasa aja sampai habis gitu selesai? Biasa nggak apa-apa, battle nggak apa-apa. Oke lah. Jadi itu guys, kesan-kesan kita. Ya, cukup sekali ini aja kayaknya. Tadi di awal aku gak bisa nahan ketawa sampai keselek sampai sini. Lalu ya nafas dulu. Ini hitungannya 750 mili ada nih guys yang masuk. Sarah 800. My God. Oke. Sampai ketemu lagi di challenge selanjutnya. Thank you guys. Subscribe.